hari tunangan Kak Iki sama Kak Lili. Semoga langgungnya Kak Bani beri kelancaran. Buatku cinta Rubengan berang-berang Cacik-cacik. Mana tangannya? Saya nikahkan saudara dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan. Tunai. Sah. Sempurna. Akan berjanji kepadamu dan aku akan membuatmu bahagia selamanya. Sedihkan sirna setia bersama jalani kisah berdua. Ingatlah janjiku, aminlah bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin rasanya mimin salto dan cukir balik. Karena saat ini Neng Lini dengan Nak Iki sudah melangsungkan pertunangan. Jadi yang sering nyinyir dia gak suka sama Neng Lini, gak suka sama Iki, pokoknya ada-ada aja. Bahasa mereka itu 1001 macam, bahkan melebihi dari itu. Intisarinya teman-teman, mimin sangat senang dengan informasi Kak Iki dengan Neng Lini sudah melangsungkan pertunangan. Dan untuk acaranya memang belum bisa dipublikasikan secara publik, secara umum, karena itu salah satu hal yang cukup privat gitu, mungkin dari Bali. Karena kan biasanya kita ketahui sedikit pergerakan sudah ada zut sini zut situ. Tapi kemarin itu rata-rata cuman foto doang teman-teman. Namun tak lengkap rasanya jika kebahagiaan Iki Lini dan keluarga Sunda Bali. Kita akan bertanya kepada beberapa orang di seluruh Indonesia. Pokoknya mimin akan terbang kanan kiri bertanya bagaimana tanggapannya dengan hubungan Rizky Febian dan Mahalini yang saat ini sudah melangsungkan pertunangan dan mau tidak mau next akan saling menghalalkan. Jadi ada beberapa informasi orang yang umumnya pacaran cukup lama tapi ujung-ujungnya nggak nikah juga. Ya, saya berharap dan mungkin teman-teman, khususnya untuk penggemar Aiki dan Neng Lini, mereka akan berjodoh. Karena ini sudah memasuki tahap awal pertunangan. Istilahnya kalau mungkin Islam itu ta'aruf, perkenalan, baru menikah. Tapi kita hilangkan dulu konteks masalah agama di sini teman-teman, itu sangat sensitif, nggak boleh. Itu urusan mereka dengan Tuhannya. Urusan kita, bagaimana kita menjaga hal yang baik, silaturahmi, dan bercerita hal-hal positif kepada orang lain. Intisarinya teman-teman, mending kita kecanduan kebaikan daripada kecanduan dosa. Oke, kita akan bertanya kepada beberapa. Oke, terima kasih. Udah tahu nggak informasinya kalau Mahalini dengan Rizky Febian sudah melangsungkan pertunangan kemarin ya? Iya, sudah. Mungkin ada ucapan spesial buat buat Kak Iki sama Kak Lili, semoga hubungannya semakin langgeng kedepannya, semoga lebih serius dan lebih ke jenjang yang serius juga, dan semoga karya-karyanya lebih luar biasa lagi. Nama siapa? Fitri. Fitri, makasih Fitri. Sama. Semoga langgengnya Kak terus makin berkarya. Iya, semoga karya-karyanya lebih luar biasa lagi. Nama siapa?
Maria. Ya, untuk segala sesuatu yang sudah direncanakan, semoga diberi kelancaran. Apapun itu, kami sebagai penggemar selalu mendukung mereka berdua. Semoga apa yang direncanakan Daif dan Dian semoga berjalan dengan lancar. Namanya siapa? Chelsea. Chelsea ya. Chelsea Olivia. Chelsea. Chelsea mungkin salah satu artis yang Chelsea tahu siapa? Yang penyanyi yang top saat ini mungkin? Mahalini tahu. Tahu. Mahalini pacarnya siapa? Rizky Febian. Tahu nggak kalau saat ini mereka sudah tunangan? Belum sih Pak. Belum. Jadi kemarin itu mereka sudah melangsungkan pertunangan di salah satu hotel di Jakarta. Setelah menjalin hubungan 1 tahun 3 bulan. Mungkin ada ucapan buat mereka? Ini di sisi lain. Iya. Selamat Kak Mahalini sama Kak Rizky. Udah sampai di hari tunangan. Semoga kedepannya bisa sampai hubungan yang pernikahan yang lebih serius. Ya. Terus makin banyak karyanya. Iya, amin. Pastinya. Makasih Chelsea. Ya. Kamu cantik banget. Pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuat kecewa. Iya, ditunggu karya-karyanya ya untuk Kak Ike dan Kak Ini. Hatiku sangat kacau, kalau ku tinggal depanmu dengan berakhiran. Oke, terima kasih. Kau ada di sisiku sebelumnya tak bisa ku rasakan sebahagia ini tanpa dirimu. Aku ya, kita mulai dari kesederhana mengawali jalan yang kita akan temu. Pasangan kita tetap berdua dan bahagia selamanya. Selamanya. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini, aku tak mengerti. Akankah semua jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku. Kau cinta pertama dan terakhirku.